Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini tutorialnya yaitu mengenai Facebook. Coba kita buka aplikasi Facebooknya ya, yaitu tentang bagaimana cara untuk melihat aktivitas login di Facebook kita. Kita bisa mengetahui jika Facebook kita dibuka oleh orang lain menggunakan perangkat yang lain selain dari HP yang kita gunakan. Caranya cukup mudah. Langkah pertama untuk melihat aktivitas login di Facebook, klik saja yang pertama di pojok kanan di atas ini ada yang namanya garis 3. Klik di garis 3. Nah, kita akan bisa mengetahui jika ada perangkat lain ataupun orang lain yang menggunakan Facebook kita ya. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Scroll ke bawah sampai muncul yang namanya pengaturan privasi. Ya, di pengaturan dan privasi ini, kalau sudah klik pintasan privasi, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik saja di titik 3 ini, yaitu lihat pengaturan privasi lainnya. Kalau sudah di sini, kawan-kawan bisa melihat, klik di sini saja ya, kata sandi dan keamanan. Disinilah kawan cara untuk melihat aktivitas login kita. Klik di kata sandi dan keamanan. Kemudian di sini ya, tempat Anda dan login, tempat Anda login. Lihat saja semuanya ya. Klik di lihat semua. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan, yaitu di sini ada menggunakan Vivo di Langsa Indonesia. Jika ada orang lain yang membuka Facebook kita, dia akan terbaca di sini ya. Jika menggunakan HP Redmi, nanti akan ada tulisan Redmi di sini. Jika menggunakan HP lainnya dan perangkat lainnya akan tertera di sini. Kawan-kawan bisa melihat nanti tampilannya di sini ya. Nah, begitulah kawan-kawan cara untuk melihat orang lain jika ada login ke Facebook kita ataupun tidak. Jika ada pertanyaan yang lain, komen saja di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini tentang bagaimana cara melihat aktivitas login di Facebook. Demikian saja video pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.